melahirkan talenta-talenta baru karateka yang unggul dari berbagai kalangan, mulai dari instansi militer sampai komunitas karate secara umum, sehingga dapat memberi kontribusi dalam membangun prestasi yang dapat mengharumkan nama bangsa Indonesia dalam berbagai ajang, baik tingkat nasional maupun di kancah internasional. Untuk pengembangan Gokasi, sudah apa? Harus sudah sampai dulu Indonesia gitu sampai ya? Untuk sekarang ini Gokasi itu ada berapa pengda di seluruh Indonesia? Ada 23 pengda. Nah, ini dengan adanya Kasal ini bergabung di Gokasi ini dengan Dan Bima tadi, ya, ini harapannya gimana? Alhamdulillah, harapannya di seluruh Indonesia nanti akan dibuka apa? Di seluruh provinsi akan ada. Akan dibuka angkatan apa? Cabang-cabang lain. Cabang-cabang lainnya. Ya ini mimpi lama memang Urakawa, aku mimpi dari Urakawa itu ada 3 orang yang dari 10 ya, diantaranya adalah Togen Yamaguchi dari Indonesia kita, kacau kita, dan satunya lagi dari Oyamas. Nah, kita di internasional itu memang Shinbukan tidak masuk di bawahnya Jurime. Oleh karena itu kita mengharapkan pimpinan saat ini atau pimpinan akan datang ini bisa mewujudkan yang Shinbukan yang internasional, sehingga murid-murid dari ada tiga organisasi yang bersifat dunia. Jadi kita bisa bikin lagi Shinbukan yang internasional. Nah, Shinbukan internasional itu tidak harus pusatnya di Jepang, pusatnya boleh apa sekjennya di Indonesia ya, sekretariat jenderalnya bisa di Indonesia, tapi pusat ilmunya tetap di Jepang. Nah, itu yang kita harapkan. Kenapa? Biar bagaimanapun Gokasi adalah organisasi karate Shinbukan, Dojo Ryu Shinbukan yang terbesar di dunia. Nah, kita mengharapkan kita bisa berpusat di sini.